Wait, aku showroom jam 9:30. Apalah ya, aku showroom bentar lah ya sampai jam 10 guys. Okay. SR ini dibajak Bojek, betul sekali. Sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya aku lagi ngerjain tugas sih, lagi ngerjain paper. Terus kayak aku bosen, terus kayak aku inget kalian, jadi kayak ya udah deh bikin apa namanya showroom aja gitu, daripada kayak sendiri ya kan, kayak bosen-bosen, kayak ya udahlah kita sambil ngobrol gak sih, sambil ngerjain tugas juga. Ya begitulah tugasnya, tidak kelar-kelar ya guys kalau kalian tahu. Oh iya, mau bilang juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melakukan besok ya. Ih, semangat semuanya, keren banget ya. Aku tunggu sampai Ramadan dapat banyak makanan. Seru banget. Kata SR sampai sahur. Oh, emang kalau misalkan kan besok hari pertama puasa. Jadi tuh kayak sahurnya tuh malam ini atau besok sih? Kayak aku nggak tahu. Gitu. Aku sambil buka ini deh. Gimana caranya? Oh, malam ini subuh ini jam 3. Oh my god. Berarti udah ada itu ya. Apa? Sahur, sahur. Biasa kayak gitu gak sih? Oh my god. Semangat ya semuanya puasanya. Semoga puasanya lancar juga. Amin ya kan. Biar lancar semuanya, biar senang semuanya. Ah, apa nih biar senang? Coba bentar, aku kayak harus. Oh no. Buat ringtone sahur. Gimana cerita tuh? Sahur, sahur gitu ya, ringtone ya. Ringtone-nya kayak gitu, mau gak aku bikinin? Nanti pusing. Terus tuh kayak aku dalam ini. Mau boleh nggak apa-apa katanya. Ye, nanti nyesel. Ya, yeah, gimana tuh? It's. Oh, kita sambil dengerin lagu, guys. Eh, kemarin aku ketemu lagu. Terus tuh kayak enak, nggak tahu sih. Aku juga belum dengerin. Jadi kita sama-sama pertama kali denger kali ya. New Jeans, lagu New Jeans tapi yang versi lo-fi-nya. Lo-fi. Kita cari. Terus kayak kayaknya sih enak ya, karena kayak lagu New Jeans aja kan udah enak gitu loh. Kayak kalau ditambahin lo-fi mungkin jadi lebih enak gak sih? Karena kan kalau kalian tahu kan aku suka lo-fi kan, jadi kayak harusnya enak lah ya. Gede banget. Kalian lagi ngapain guys? Udah mau tidur gak sih? Eh tapi besok, besok kalian tidur gak sih? Kayak biasanya aku nggak tahu ya, cuma kalau sekolah biasanya tuh, kalau sekolah tuh biasanya suka. Oh, jadi ternyata lo-fi-nya kayak nggak ada suara ya guys, jadi kayak cuman beats to study doang gitu. Nggak apa-apa sih, kayak tidak masalah, tetap enak. Jadi ternyata apa namanya, dulu maksudnya aku kalau sekolah, seinget aku sih kalau hari pertama puasa tuh kayak libur gak sih? Ya gak sih, karena kayak hari nyepi sama hari sebelum puasa kayak beda sehari, jadi kayak sekalian libur 2 hari. Ya gak sih, nggak tahu sih. Kampus aku nggak libur sih, sama aku juga nggak libur, tau gak sih? Sampai dosen aku tuh ngomong kayak di grup gitu, mungkin kayaknya banyak yang nanya dia ya, nggak tahu sih. Cuman dia tuh sampai ngomong di grup gitu, di grup kelas, kayak
Disclaimer ya, besok nggak ada libur atau cuti, jadi semuanya masuk seperti biasa. Dia ngomong kayak gitu, sampai kayak pakai caps lock gede semua gitu loh guys. Aku kayak, ya oke deh. Kayaknya mungkin dia kayak kesel gitu kali ya, atau kayak mungkin dia kayak pada mungkin bingung kali. Kok banyak yang ngechat dia bilang kayak besok libur gak, besok libur gak gitu kan. Terus kayak makanya dia kayak kasih tahu di grup sekolah kayak di grup sekolah, di grup kelas kayak nggak libur ya, tolong kalian semua masuk ya, pemalas-pemalas gitulah. Ya gitu deh. Iya, kebetulan bareng sama Nyepi jadi gabung. Oh iya, aku juga mau bilang yang di Bali, teman-temannya di Bali. Selamat selamat hari Nyepi juga ya. Oh my god, walaupun di sana sudah jam 10:30 gak sih? Iya. Sebenarnya aku kenapa sih kalau di ini lemot gitu ya? Kok sengajain di notes. Kalian, disco dari siapa kak ini? Dari Kak Isdi. Oh my god, halo Kak Isdi. Terima kasih banyak untuk diskonnya. Susah sekali. Hari ini kalian semua pikir radio di bojek dibajak bojek. Bajak bojek. Lucu banget. Dibajak bojek ya guys. Enggak lah. Halo lucu. Jadi kayak gitu lah. Terus kayak aku kayak sedih gitu karena entah kenapa dia tuh kayak tidak apa ya? Dia kayak nggak gede-gede, kayak dia kan kayak gede banget gitu kan. Terus aku pikir kayak dia akan semakin gede, tapi kayak aku ngerasa berapa bulan ini dia tuh kayak segitu-segitu aja. Terus aku sedih, kayak dia nggak mau makan atau karena apa ya, kenapa dia kayak nggak lebih besar lagi, dia harus lebih besar. Dia udah gede katanya. Ih, tapi kurang gede, dia pasti bisa lebih gede lagi. Ayo Bojek, kamu pasti bisa. Bajak bojek. Bojek. Kenapa ya? Kayak aku gak pernah sih dengar orang kayak nama binatangnya siapa? Bojek. Pertama kali ya. Emang aneh-aneh aja ya. Gitu deh. Sambil ngetik. Anggap aja ini lagi kayak dengerin lo-fi di YouTube sambil dengerin ASMR keyboard gitu ya. Gitu. Maaf banget kalian kalau misalkan tapi kalian coba aku mau nanya deh. Kayak kalian kan sahur kan nanti. Nah, itu kalian tidur dulu terus pasang alarm buat sahur atau kalian kayak gas. Jadi kayak sampai tunggu. Jadi itu kayak enggak libur enggak tidur gitu sampai sahur nanti atau gimana? Tidur dulu katanya. Baiklah, tidur dulu. Tenang banget. Tenang banget bisa buat langsung tidur. Ya kak. Dapat diskon lagi dari siapa? Dari Kak Isdi. Halo Kak Isdi, terima kasih diskonnya ya. Oh my god, aku dapat banyak diskon. Disko di UKS kah? Ih, kangen Ramune. Lagi padahal aku kayak terakhir Ramune itu kapan ya? Kayak 3 minggu lalu gak sih itu kapan. Tapi kayak udah kangen. Karena Ramune adalah setlist yang sangat menyenangkan. Kalian ngerasain juga gak sih? Susah banget ya bikin paper tuh. Kenapa sih gak selesai-selesai? Kadang-kadang tuh saking banyaknya tuh kayak bingung gitu gak sih? Kayak ini topiknya tuh apa sih? Bingung. Mari kita lihat terlebih dahulu. Okay. Apa sih? Pasti kalian bingung aku ngomongin apa. Maaf ya guys. Thank you.
apa-apa, aku mau baca komen dong. Aku baca komen. Kangen, nice to meet you. Wede, mantap. Nice to meet you. Aku Makalachi. Semangat Kamanda. Dapat disco dari Kak Kim Kim. Wede, terima kasih banyak Kak Kim Kim untuk diskonya. Lain sudah makan? Sudah dong. Aku tadi senang banget karena aku makan kulit ayam, guys. Oh my god. Sangat ya sehat ya, tapi kayak kulit ayam tuh enak banget. Aku tuh kayak lagi pengen banget. Aku tuh kayak sering banget, entah kenapa, kayak aku juga sering kayak sering ngomong ke kalian sih. Aku tuh kayak suka banget sama yang pedes-pedes. Padahal aku cuma makan pedes kan, tapi tuh kayak pengen makan pedes terus gitu loh. Jadi kayak hari ini tadi kan aku lapar kan, terus kayak enggak ada makanan, aku sepertinya harus pesan online. Terus kayak apa ya, kayak ya udah deh pesan ayam sama pesan sate kulit, cabenya 1 kilo. Enggak lah canda guys, enggak 1 kilo. Tapi yang pedes, tapi jujur sambal yang aku biasa ini kan aku pesannya di tempat yang biasa aku beli kan. Terus tuh sambalnya tuh kayak gak kayak biasa gitu loh. Maksudnya kayak rasanya tuh kayak gak kayak biasa. Entah mungkin diubah bumbunya atau gimana. Eh tetap enak sih, cuman kayak apa ya, ya aku gimana ya, Kayak aku lebih suka yang biasa sih. Cuman yang ini enak juga. Cuman tuh kayak ini lebih pedes. Eh tapi gak juga sih, gimana ya, pedesnya sih sama. Gak tau ya, mungkin kayak pedagangnya ingin bereksperimen kali ya. Iya atau gak beda orang mungkin. Iya bener. Kata Kak Jehan lagi belajar buat UTBK. Semangat. Keren. Pesen boba gak Ci? Lucu banget Kak Bitter Boba nanya pesen boba gak Ci. Enggak. Hari ini skip dulu ya bobanya. Enggak boleh sering-sering makan manis-manis dan es-es ya guys ya. Nanti aku dimarahin, terus dimarahinnya sama kalian juga. Enggak boleh saya makan es ya. Oke. Info menu sahur Lin kata, "Wede, ada kapa dilindungi nih, asik." Apa? Biasanya kalau sahur makan apa? Aku tuh kalau sahur tuh aku selalu inget Upin Ipin karena mereka makanannya ayam. Jadi aku kayak ya udah ayam aja, guys. Sahur makan ayam goreng adalah menu terbaik. Rendang. Oh iya, benar-benar rendang ya. Bisa. Makan apa aja yang ngenyangin sih kata Kak Fushi Only. Wede, keren namanya. Makasih Kak. Makan apa aja ngenyangin. Iya sih, bener juga sih. Yang penting kenyang gak sih? Yang penting bisa deh buat bertahan ya kan. Dapat disco dari siapa kak ini? Dari Kak Ando. Halo Kak Ando. Oh my god, terima kasih banyak tuh diskonya. Halo, sudah lama tidak bertemu. Wede. Sahur fotoshi, buset. Ya enggak gitu juga ya, Bos. Sahur fotoshi kayak makan tapi sambil ngate fotoshi juga enggak apa-apa sih. Tapi jangan lupa makan nasi juga gitu loh. Tapi sakit. Lagi ngetik ya saya tipulik. Boleh. Aku tahu tuh. Sahur ditemenin Lin SR seru sih. Wede. Ya saya ini mohon maaf, saya kelas pagi besok. Tapi enggak apa-apa. Aku paling sampai jam 10-an lah ya. Sebenarnya tadi pengen jam 10 sih, kayak jam 10 pas gitu karena kayak mungkin kalian ada yang mau istirahat atau apa kan. Tapi kayak oh my god, enggak tahu cepat banget waktu berlangsung, 15 menit lagi sudah jam 10.
dapat disko dari Kak Kim Kim. Halo Kak Kim Kim, terima kasih banyak tuh diskonya. Wih. Coba. Bocek tuh tidur kaci ya, dia mah selalu tidur guys, nggak usah ditanya itu mah. Sampai aku tuh kayak ih enak banget ya jadi kucing, kerjanya tidur mulu, nggak ada ini ya, bener-bener senyaman itu kerjanya nonton terus. Kata Kawasa berapa minggu ini sering nonton replay SR Cici. Ah lucunya, lucu banget. Kata Ci itu lagunya kalau mau cari di YouTube apa namanya? Aku cuma cari New Jeans Lo-Fi doang sih. Tadi kayak aku ketemu gitu. Terus kayak langsung keluar. Yalah, masa kucing ngerjain makalah? Bener juga sih. Tapi kalau misalkan kucing bisa disuruh-suruh ya, ya ampun aku pengen banget. At least tuh dia kayak bisa ini gak sih? Kayak Bocek tolong ambilin dong, ambilin tisu atau kayak ambilin apa kayak gitu yang jauh kayak mager. Tapi kayak dia nggak bisa, kenapa nggak bisa? Sedih. Yang ada malah kita yang bantuin dia ya. Emang kita, emang bener sih kalau punya kucing tuh kayak ibarat kayak ya mereka majikannya, kayak kita adalah babunya. Itu bener banget sih. Kayak itu adalah hukum alam ya guys ya, nggak bisa diubah. Kayak bener-bener mereka ngapain sih sebenarnya? Mereka cuman menjadi, tapi mereka lucu sih. At least bersihin kotorannya sendiri. Ya, itu mah enggak usah tanya. Namanya juga majikan sih, bener banget. Namanya juga majikan. Ya, biasalah. Gue deh, aku coba doang ngetik ya. Kayak bisa gak sih aku tuh kalau lagi kerjain paper ya, kayak bisa gak sih kayak otaknya tuh kayak jalan mulu gitu loh. Kadang-kadang tuh kayak kalau bikin paper kan kayak bingung gitu kan, kayak mau ngetik apa, mau nulis apa, mau cari apa gitu kan. Enak banget kalau misalkan kayak bener-bener jalan mulu gitu, kayak pikirannya kayaknya oke, abis ini mau ini, abis ini mau ini, abis ini mau ini, abis ini mau ngetik ini, bla bla bla. Tapi kayak susah. Ide lagi ngalir, bener banget, bener-bener. Kalau pokoknya senang deh kalau ngetik terus tuh ide berarti lagi ngalir ya. Bocek kalau ditinggal nangis gak? Dia mah nggak peduli mau ditinggal mau apa, yang penting makanan, litter box sama air putihnya semuanya ada. Udah, dia mah udah happy-happy aja, enggak. Nggak ada tuh sedih-sedihnya. Orang juga pulang juga dia cuma bener-bener kadang kayak side eye, yang kayak cuman side eye doang gitu, kayak ngelihat orang terus udah abis itu balik tidur lagi. Kayak kita yang kita malah effort yang kayak Bocek gitu-gitu. Baik, bayangin kucing tersantui di dunia.
gue cek kalau malam aktif gak sih. Waktu itu pernah sempat aktif, kayak waktu itu kayak lari sana lari sini. Tapi mulai sekarang udah enggak sih, dia kayak tidur ya udah gitu. Mungkin dia udah capek kali ya. Oh, karena emang kalau dulu kan aku pernah ceritakan, kalau dulu tuh dia emang kerjanya di kamar terus. Jadi kayak dari pagi sampai siang, sampai sore pun kerjanya tidur mulu kan. Jadi mungkin malam kayak gerasa kerusuk. Cuman kalau sekarang tuh aku udah tahu. Jadi aku kayak aku keluarin dia gitu loh, kayak dari pagi sampai sore atau enggak sampai malam, mungkin sampai jam 7 gitu. Terus baru masuk kamar. Nah, itu mungkin kan dia capek kan seharian kayak makan gitu. Makan seharian. Seharian ngapain sih dia? Seharian dia kayak main di luar gitu. Jadi kayak ya kalau malam tidur. Enak sih kayak gitu. Jadi enggak gerusuh. Itu namanya beranjak dewasa. Oh my god, Bojack sudah beranjak dewasa. Tidak bisa ini. Jago banget ngetiknya. Ngetik dibilang jago ya. Bingung saya ini. Kayak bakatnya apa? Jago ngetik. Cepet gitu ngetiknya ya. Kok Bojack cantik kayak kumis panjangmu. Cipose di luar hujan maksudnya gimana? Ya kan biasanya kayak orang-orang kayak, ayo kita pose nih, kita pose itu. Nah kalau kita nanti posenya tuh shot sama aku, posenya yang harus di luar nalar kayak gitu. Ayo mau kayak gimana gayanya? Oh by the way, aku mau bilang makasih banyak ya, karena udah sold out tuh shot aku. Aku seneng banget, seneng tahu ketemu kalian, kayak happy aja gitu. Makasih ya. Nanti kita pose gaya apa? Jungkir balik atau kayang kali. Biar di luar hujan banget tuh. Udah beli tiket meet and greet sama tuh shot kamu. Siapa kak ini? Kak Alvan, terima kasih. Sampai ketemu ya. Oh my god, aku gak sabar deh ketemu kalian. Gak sabar itu beneran deh. Seru banget. Nanti tanggal 7 Mei. Wih, kayak soalnya kayak udah lama banget juga kan. Kalian juga kayak seru banget. Tungkurep. Ceritanya kayak ini ya.
Tengkurup tuh anak umur berapa sih? Satu bulan ya? Satu bulan udah bisa tengkurup belum? Hati-hati keyboardnya jebol. Enggak lah, udah biasa. Ngetik brutal. Esnya sampai sahur ya. Waduh. Dipaksa niche, ceritanya niche. Link, kucingmu mirip sama kucingku. Oh lah, iya kah? Wah, lucu banget. Siapa namanya? Lin, nanti meet and greet kita duel ngetik aja kata Kak Ram. Boleh banget. Nanti bawa ya keyboardnya ya. Kalau gitu. Aduh, ada aja ya. Mantap duel ngetik katanya. Nih nanti mau adu catur gak nanti pas meet and greet? Waduh, saya enggak terlalu bisa main catur sih. Cuman kayak ya udahlah, kalau mau coba boleh lah ya. Nanti bawa catur ya aja ya, kita coba kali ya. Si Bojek umur berapa? Jujur aku juga lupa guys, dia umur berapa? Kayak ya udah. Jalani saja. Lupa juga. Kalau adu pacu udah pasti saya kalah ya. Tolong ini, tolong ya. Mengerti keadaan saya. Bikin alarm buat sahur. Wede. Cilin ngetik berapa WPM? Wait. Berapa ya? Kumis Bojek panjang bener. Salfok ya di fotonya ya? Iya, aku juga bingung ya. Kok bisa cepet banget ya? Okay, kalau gitu aku sudah mau udahan ya. Karena sudah mau jam 10 juga. Wih, ganteng lah Bojek. Iya emang ganteng dia. Sumpah dia bener-bener seganteng itu guys. Karena dia tuh mirip, mirip harimau gak sih? Ininya kayak lucu banget. Gak tau sih. Wih, nanggung sampai sahur. Yeay, saya besok kelas pagi. Tolong ya. Kalian juga istirahat dong. Biasanya emang ngapain guys? Kayak kalau misalkan yang gak tidur nunggu sahur biasanya ngapain tuh? Lebih mirip Cita. Karena dia cepet banget ya. Sat-set. Nonton film sih aku. Mau push rank katanya. Wede. Oh iya ya, push rank jam segini tuh paling ini paling enak gak sih? Weh, main FIFA. Wede. Nonton SROC bisaan Kak Cika.
aku nonton Reply Cilin sambil main game. Wih deh, keren nih Kak Wasa nih. Kata Kak Yosta, paling keren nih katanya melihat bulan. Wait, pakai teropong atau lihat pakai mata aja Kak? Gitu. Scroll TikTok. Oh, iya sih, benar-benar. Kayak nontonin TikTok yang lucu-lucu gak sih? Main GTA pergi ke tempat horor. Wih. Nonton Reply SR sama baca komik. Oh iya. Oh my god, aku juga udah lama banget gak baca komik. Pengen banget gak sih? Apalagi semangat Ici buat push rank bes. Semangat push ranknya, Kak Fusion Lin. Push rank harus disemangatin ya guys ya, biar menang terus ya. Martabak enak nih malam-malam. Wait, iya, jadi pengen saya ini. Martabak sih, enak sih. Martabak tipker sih, coklat keju juga sih. Oke, kalau gitu aku bakal bacain gift. Makasih banyak atas giftnya KAS underscore Devon. Terima kasih. Wih, lucu banget bio-nya katanya love gen 10. Wait, keren. Love kakak juga dong. Oke, okay. Abis itu bacain podium gak sih? Bacain podium 50. Dan dari urutan yang ke-50 ada siapa ya? Urutan 50 ada Kak Angga S. Terima kasih. Papus B ada Kak Nana. 48 ada Kak Badar. Badar B nya Bojack nih. Katanya mau post apa? Wait, kita post kucing aja gak sih? Kan apa namanya, kita Bojack banget soalnya ya. Jadi post kucing kali ya. Nanti kita bisa apa ya, coba nanti kita omongin kali ya deh video call, boleh gak sih? Oke, 47 ada Kak Peduli Lindungi. Terima kasih, mantap nih Kak Peduli Lindungi nih. 46 ada Kak Ada. 45 ada Kak Putra Senja underscore 22. 44 ada Kak Lupias. 43 ada Kak Mizuku. 42 ada Kak Arudi. Halo, lupa beli tuh shot cilin lah. Hayo lo, gimana Kak Arudi nih? 41 ada Kak Ram. 40 ada Kak Iyak. Ke-39 ada Kak Bagas K. 38 ada Kak Lutfi Ansori. 37 ada Kak Japar 99. 36 ada Kak Adrian Ramaditya. 35 ada Kak Bitter Boba. 34 ada Kak Sean. 33 ada Kak Tris. 32 ada Kak Dandi. 31 ada Kak Prof Maul. 30 ada Kak Iqbalash. 29 ada Kak Federito. 28 ada Kak Endai. 27 ada Kak Selin. 26 ada Kak Alam 05. 25 ada Kak Denny. 24 ada Kak Randak. Ih lucu banget Randak tuh sebenarnya emoticon landak. 23 ada Kak Sahrul Gunawan. 22 ada Kak Osama. 21 ada Kak Nigel. 20 juga ada Kak Alforozi Arsita. 19 ada Kak Kelvin. 18 ada Kak Ridwan. 17 ada Kak Ramansyah. 16 ada Kak XD-nya Lin. Titik, wait, keren. 15 ada Kak Hasrus. You meet and greet. Hai, see you meet and greet Kak Hasrus. Gemol, ih lucu banget. Ini DP, apa namanya, kayak emoticon TP-nya keren. 14 ada Kak Brili sahur. Wih, semangat sahurnya Kak Brili. Terima kasih. 13 ada Kak Witri. See you meet and greet and to shot. Hai Kak Witri, terima kasih banyak. Sampai ketemu ya. Mantap. Mau post apa nih nanti? Kabarin aku dong. 12 ada Kak Mada. 11 ada Kak Novanta Teresia Sembiring. 10 ada Kak Strawberry. 9 ada Kak Rafli. 8 ada Kak Alsa Giape. 7 ada Kak Chuloy. 6 ada Kak Jimmy Kren. Wait, 5 ada Kak Ando. 4 ada Kak Ryan. 3 ada Kak Kim Kim. 2 ada Kak AS underscore Devon. Sama yang pertama ada Kak Isti. Dalam kurung info topik minan great. Wait, kita ngomongin di video call kali ya. Boleh banget. Wait, makasih banyak semuanya untuk SR yang singkat ini. Kita ketemu di SR berikutnya yuk. Terima kasih, semangat juga untuk puasanya ya. Semangat, semoga dilancarkan. Mohon maaf lahir dan batin juga untuk semuanya yang merayakan puasa. Semangat, semangat, bye-bye. See you ya, dadah.